nggak usah teriak-teriak. Kalau kayak gitu kesini, samperin pelanggannya. Eh kita. Aduh, tante marah-marah, tante. Nomor antrian nomor 74 jadi dapat diskonnya itu cuman 30% kalau yang nomor antrian 1-50 dapat diskonnya 50%. Gue nomor antrian 74 dapat diskon 30%. Rajit, bagian itu buat tante, kita mau antrian aja. Pulang aja, gue nggak mau ngantri nggak. Ini megang nomor ya? Ini megang nomor. Oh iya. Bulu lagi jam berapa, Mas? Kali itu kita nanti berapa kita? Bulu di doang.
tadi saya bilang. Ya, kita juga menghargai, tapi kan pasti effortnya lebih banyak yang datang pagi. Kita dengan menghargainya dengan tetap mempersilakan masuk, nggak bakal enggak. Oh, yang udah berhenti sampai 100, jadi ke belakang semuanya tuh diskon udah sampai 50%. Nah, 50%. Iya, kalau tante ngerti, kami minta para ininya aja tante. Tadi juga pengertiannya. Kita kan di sini. Iya, kita berusaha semaksimal mungkin juga tante. Gak mungkin deh tadi kita diemin di dalam kelamaan. Mas, enggak. Masalahnya bukan itu. Anggaplah kita mau nunggu sholat Jumat. Yeah. Ini nomor urut antriannya bagaimana urusannya? Udah sampai selesai itu aja. Terus kalau emang kayak gitu, kenapa nggak hire yang non muslim? Jadi biar tetap bisa jalan. Kalau ini kan udah nggak bisa nih kayak gini. Yeah. Kita juga nggak bisa milih-milih awalnya kayak gitu. Yeah, kita kalau bisa pengennya kayak gitu. Enggak. Jangan nggak usah teriak-teriak. Kalau kayak gitu kesini, samperin pelanggannya. Kita mau berusaha ngomong ke semuanya. Bisa. Iya, menghargai yang masuk duluan. Bukan masalah gitu kan, semua juga bro, buat konten gue bro. Jadi nanti dapat semua, om, tenang aja. Dapat semua, tapi kami hargai. Makanya tadi saya awali dengan permohonan maaf. Tadi yang datang paling awal, datangnya jam 6 dia. Jam 5? Yang pertama jam 5 pagi. Yang pertama banget. Yang pertama banget jam 5 pagi. Kuli gue masih kerja, dia udah datang, udah nungguin. Aduh, jam 9 mas, satu kesini. Oh. Oh, semuanya punya masalah tante, saya paham. Iya. Ya, akhirnya, tapi kita pelayanannya kita kurangin. Jadi cuma 2 orang doang. Jadi ini flow-nya bakal lambat banget. Bagi yang muslim mau sholat Jumat silakan. Buat yang udah megang kupon, nanti ikut antrian lagi aja pas dateng. Dan yang enggak megang kupon itu tuh diskonnya tetap 15%. Tenang aja tetap dapat diskon, tapi masuknya tetap belakangan, abisin yang 30 dulu. Gitu. Jadi kalau yang mau sholat Jumat silakan sholat Jumat, ada di lantai atas di parkiran. Ini kita tetap buka, cuman flow-nya agak lambat. Iya. Ya itu kondisi yang tidak bisa dipaksakan ya, pelambat ini kita menyesuaikan dengan teman-teman sekalian udah antusias. Kita orang-orangnya harus kewajiban sholat, jadi gitu harus mengorbankan itu aja. Tapi kalau yang mau sholat silakan banget, kita nggak menghalangi kalian. Misalnya takut diskon yang nggak dapat, kalian tetap dapat diskon, gitu aja. Ada yang mau nanya, nggak apa-apa, saya kasih kesempatan.